Nah ini ya pemirsa, dapat voucher makan satu kali di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah ini tadi udah ditukar ya vouchernya, udah di scan. Nah saya mau makan nih, makan gratis di sini. Luar biasa, ramai sekali. Sampai detik ini bus yang saya naikin pun belum kelihatan juga. Tadi saya tanya-tanya di operator sana, katanya menunggu bus yang dia ada nomor lambungnya 62RF, katanya seperti itu ya. Saya sementara harus tunggu ya bus yang nanti saya akan naiki. Ini bus-bus yang biasa-biasa ya, maaf ya, karena saya tiketnya itu termasuk tiket yang eksklusif, yang super ya, yang tiket yang biasa-biasa. Nah seperti itu tadi ditanya, itu tiket yang VIP ya, ya saya ditanya seperti itu. Jadi tiket saya itu yang tiket VIP. Ini saya naik bus ini, sudah datang busnya, nomor polisi B7443 TGD Jakarta, Yogyakarta, pakai SR2 HD Prim. Ini ya, sesuai 62RE. Nomor polisinya pun sesuai sama, ini armadanya. Nanti ikuti terus ya keseruan saya seperti apa. Saya mau naik bus Sinar Jaya ini yang arah ke Yogyakarta. Ini ya seperti RE. Jakarta, Yogyakarta. Ini saya sudah ngantongin tiket, saya mau naik, nanti saya ikut trip dari Cibitung sampai ke Yogyakarta. Aku mau masuk ke dalam seperti apa busnya, ikut trip pas sini ya, sampai Kebumen, Kebumen. Nah ini mantap, pakai SR2 sasis Hino ya, penumpangnya pun banyak juga kawan kita nanti di perjalanan. Legasi dia pakai sasis Hino SRXD Legasi. Ya ini seperti ini, duduk sini nih, saya nggak bisa duduk di depan, jadinya di kursi belakang nomor 7 sesuai. Oke, terus ya video saya nanti seperti apa perjalanan malam ini, sambil kita pantau arus mudik yang last hari. Nah ini ya pemirsa, dapat voucher makan satu kali di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah ini tadi udah ditukar ya vouchernya, udah di scan. Nah saya mau makan nih, makan gratis di sini. Luar biasa, ramai sekali. Antrian. Ya, voucher makannya seperti ini lauknya. Ya, cuman dapat satu lauknya. Tadi kalau dapat ambil lauk dua nggak boleh. Hehehe. Ya lumayan lah buat ganjal perut. Karena perjalanan satu malam ini. Yuk, kita nikmati makan ini dulu ya. Ini ya, seperti ini. Sekarang di rumah makan Cikamurung. Ya rame. Dapat makan gratis di sini nih. Dan
nanti setelah ini saya mau terusin perjalanan lagi ya, aku trip Sinarjaya yang arah ke Yogyakarta. Aku mau meneruskan perjalanan lagi, mau keluar dari sini, mau naik bus lagi. Luar biasa ya, ramai banget ini malam. Rumah makan yang lumayan enak juga. Kalau naik sinar saya dari Cibitung nanti dapat kupon makan di sini nih. Cuma ini apa kapan-kapan lagi ada saya nggak tahu. Mungkin tiap naik sinar saya mungkin ada kupon makannya juga. Oh, aku mau keluar ya. Dari rumah makan ini mau cari bus yang tadi saya naiki. Kayaknya busnya yang itu tuh. Kelihatan nih busnya. Tapi saya mau isap rokok dulu. Karena nanti dalam pas nggak bisa merokok. Ini yang masuk sini semua itu Sinar Jaya, nggak ada yang lain. Pas ini sebentar lagi mau jalan Jogja Jakarta. Mau jalan ya Om? Ya. Oke. Ini pulang lagi nih. Di mana Om? Di ini belakang kosong. Tadi saya mau 7, tapi di sini aja yang kosong lah. Biar sedap. 1, 2. Ini ya. 4. Keistimewaannya Sinar Jaya ada tukang voucher makan gratis di sini. Ini seperti ini busnya, ya, lumayan mewah ya. Dia pakai SR2, tapi sasisnya pakai Hino Laksana. Ini banyak penumpangnya. Ih, adek, turun mana kak? Dari sekarang. Turun mana? Oh ke Bumen. Oh Seruang sama juga saya pun ke Bumen. Anaknya apa? Iya. Ini penumpang sama-sama orang ke Bumen. Mungkin dalam pukul 1 atau pukul 2 mungkin udah sampai lah. Nah, perjalanan tuh nggak macet. Ini ya persiapan perjalanan mau berangkat. Nanti sebentar lagi pun lampu itu dimatikan jadi gelap nggak kelihatan. Saya sebenarnya tuh duduk di depan tapi sambil istirahat ya karena saya tuh capek banget ya dari kemarin. Jadi
ya di perjalanan saya tidur aja, nggak sempat bikin trip ambil video dalam perjalanan di tol ya, maaf. Tapi suasananya pun nggak begitu macet lah suasana lalu lintas, karena orang mudik nggak seperti biasanya, juga ada larangan mudik juga, jadi lancar. Ini ada air tuh di belakang nggak? Iya nggak? Itu ada air ya apa? Air buat kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Oh iya. Duh, goyang-goyang nih jalannya. Seperti naik delman.
Rumah Makan Lestari Karanganyar Kebumen. Sekarang sudah pukul 3.40 menit. Ini dari Rosalia Indah, Sinar Jaya. Yang sana Sinar Jaya, Sinar Jaya, Rosalia Indah, Sugeng Rahayu, Solo, Surabaya, Jogja, Cilacap. Yang itu Rosalia Indah, mana ya? Yang sebelah sini Jakarta, Yogyakarta yang saya naiki. Yang sebelahnya Jakarta, Yogyakarta juga. Yang ini nih. Ini yang ini yang saya naiki ini. Yang ini Jakarta Purworejo, Sinar Jaya. Ini Rosalia Indah juga, karena ini waktu untuk sahur, jadi berhenti di Rumah Makan Lestari. Ini sudah sekitar 30 menitan lah ya, istirahat di sini untuk melakukan sahur. Nanti meneruskan perjalanan lagi ya, menuju Yogyakarta. Ini persis ya di depan SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Yuk kita lihat ke jalan raya seperti apa ya lalu lintas malam ini. Bukan malam, ini sudah termasuk pagi. Ya begini ya suasananya pagi ini. Ini sudah diterapkan dilarang mudik, juga satu tempo armada dilarang beroperasi. Bisa beroperasi tapi harus punya dokumen atau punya surat-surat dari Dishub. Penumpang juga harus mempunyai surat swab protokol kesehatan ya. Ini Sugeng Rahayu RK 8260 Jogres 3. Kalau ke sana tuh arah menuju ke Yogyakarta, Purworejo, Kebumen. Yuk, kita mau berangkat lagi. Menuju Yogyakarta, Sinar Jaya ini.
sahur bu. Bereng. Tapi ini meh imsak. Meh tekan. Warung-warungnya meh tekan. Saya sekarang sudah mau turun dari bus Sinar Jaya. Ini yang ke arah Yogyakarta. Sekarang sudah pukul 4 pagi. Tadi dari Cibitung berangkat pukul 6 atau 18. Depan Pak Driver. Oke, ya oke. Terima kasih Pak Driver. Nah, ini ya saya mau turun. Bro. Ada disusun. Ini ya, udah sampai tempat atau tempat Kebumen. Rame, bro, rame ya. Oh, mudik, pernah mumbungi ya, mana apa mumbungi? Nah, ini Sinar Jaya, ini juga turun.